Halo para sobat, berjumpa kembali dengan saya di studio yang sama dan di channel yang sama, Jupri S Electronic. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara memperbaiki TV Toshiba yang USB overcurrent. USB overcurrent tanpa IC. Oke, sebelum kita lanjut, sobat-sobat yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe di bawah. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe Anda, saya akan semakin semangat untuk mengupload video-video terbaru penyakit di jenis-jenis TV LED LCD. Oke, ini dia TV-nya. Nih, mari kita hidupkan. Agak lambat, Toshiba loadingnya lambat. Nah, itu USB overcurrent status detected. Please remove all USB device from the TV and restart the TV by removing this AC power. Padahal di sini USB tidak ada terhubung. Ini socket USB tidak ada. Ini Toshiba serinya 39L3300VE, masih bersegel. Nah, sekarang kita langsung buka saja. Oke, ini dalamannya, power supply-nya cantik ya, power supply-nya agak ribet, tapi ini mainboard. Jadi to the point saja, saya akan tunjukkan caranya langsung ya, tidak perlu basa-basi, langsung ke poin khusus. Kita buka mainboardnya karena permasalahannya di mainboard. Oke, kita tidak perlu pengecekan lagi karena ini sudah hal biasa yang sering saya jumpai. Dia mempunyai dua port USB. Ini dia. Jadi ini driver untuk USB. Ada dua juga. Kerusakannya di driver USB ini. Sejenis IC kecil. Nah, bagaimana cara kerjanya? Inputnya dari sini. Ini. Ada tanda titik. Tanda titik, outputnya ke sini. Jadi kita akan rombak ini tanpa IC, tapi USB berfungsi normal. Bagaimana caranya? Simak video selanjutnya. Kita akan buka IC-nya terlebih dahulu menggunakan solder uap atau blower.
kita kasih sedikit fluk. Oke, saya akan buka terlebih dahulu. Ini sudah terbuka. Nah, oke, sudah terbuka. Ini inputnya, input, dan ini output. Jadi kita hanya perlu jumper dari input ke output. Itu saja dua-duanya. Ini sama yang ini. Kita jumper dari input ke output tanpa menggunakan IC lagi. Saya akan jumper dulu. Saya jumper menggunakan serabut kabel halus. Ini sudah terjumper, tinggal satu lagi. Oke, pastikan sudah terhubung. Nah, sudah terhubung.
Oke, kita akan langsung coba. Oke, sudah saya pasang kembali mainboardnya. Ini yang saya jumper tadi. Nah, itu. Ini satu lagi. Jadi yang ini tanpa menggunakan IC. Oke, kita langsung tes saja. Oke, mari kita hidupkan. Apakah dia berhasil? Ayo, mana friend? Tak ada lagi berhasil. Yeay, berhasil. Tak ada lagi USB over current tadi. Kita tes langsung pakai USB. Apakah USB-nya terbaca? Nah, ini USB sudah saya pasang. Lampunya sudah hijau, sudah merah maksudnya. Kita akan coba putar video dalam USB itu. Oh, di tampilan layar sudah nampak dia. USB-nya terbaca udah. Jadi sobat-sobat yang punya kasus yang sama, tak usah pening-pening deh cari IC driver untuk USB. Coba cara saya, pasti berhasil. Oke, untuk kali ini itu saja. Terima kasih sudah memutar video ini. Sobat yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe di bawah biar tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Oke, terima kasih.